Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan Ukraina telah menerima berbagai artileri berat, termasuk howitzer self-propelled M109 buatan AS yang telah dimodifikasi, yang membuatnya mampu menyerang target dari jarak yang lebih jauh. Bulan lalu, seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan bahwa militernya telah mulai melatih sejumlah kecil tentara Ukraina menggunakan artileri howitzer. Dia mengatakan bahwa pelatihan itu dilakukan di luar Ukraina. Ukraina juga mengatakan sedang menunggu pengiriman peluncur roket jarak jauh M270 buatan AS dan menggunakannya untuk memukul mundur pasukan Rusia di timur negara itu. Sebelumnya dilaporkan Amerika Serikat sedang bersiap untuk mengirim sistem rudal jarak jauh canggih ke Ukraina sesuai permintaan para pejabat Kiev. Senjata ini memungkinkan Kiev untuk menginvasi balik Rusia